yang menarik dari kedatangan orang-orang Tionghoa itu banyak kebudayaan dan tradisi mereka yang menjadi ikon baru percampuran di wilayah Nusantara. Banyak kuliner-kuliner di wilayah Nusantara ini merupakan hasil perpaduan antara kuliner Tionghoa yang banyak sekali kita rasakan. Melihat bahwa sebelum terjadi eksodus besar-besaran yang berada di wilayah Jawa pesisir, kita ketahui komunitas Tionghoa ini banyak bermukim di wilayah Batavia. Nah, kemudian terjadi apa yang disebut dengan pembantaian orang-orang Tionghoa tahun 1740 yang kemudian berdampak terjadi eksodus besar-besaran orang-orang Tionghoa dari Batavia ke beberapa wilayah-wilayah pesisir. Nah, kita lihat terdekat adalah melihat kayak Cirebon, kemudian juga di Brebes, kemudian di Tegal, sampai nanti akhirnya ke wilayah Lasem dan Tuban. Pergerakan mereka dari Batavia ke wilayah pesisir inilah yang memungkinkan tumbuhnya kantong-kantong kampung pecinan yang di luar wilayah Batavia. Dari sinilah maka terjadi proses diaspora masyarakat Tionghoa yang kemudian berdampak bagi tumbuhnya perkampungan-perkampungan Tionghoa di wilayah Jawa pesisir. Terutama yang kita ketahui di Tegal dan Brebes. Kemudian sebelumnya ada di Losari. Losari juga kita ketahui ada kampung pecinan. Kemudian di Cirebon. Ada motif megabendung yang banyak menempel pada dinding ini. Kita lihat megabendung ini adalah salah satu motif desain batik Cirebonan yang banyak dipengaruhi oleh pengaruh unsur Islam. Tapi di kelenteng ini kita menemukan banyak sekali motif megamendung. Satu yang di altar ini, kemudian yang kedua di altar utama. Nah, motif megamendung itu ada yang mewarnai dan menjadi salah satu pemerkayaan hiasan naga yang berwarna kuning emas. Kelenteng yang bisa sekarang kita lihat ini, nama Taekhaekyong digunakan itu 1837. Meskipun sebelumnya sudah pernah ada kelenteng yang bernama Jinjinbyo, itu yang didirikan tahun 1760. Kelenteng ini didirikan itu khusus didedikasikan kepada tokoh yang bernama Taekhae Jinjin. Tokoh Taekhae Jinjin itu bernama asli Kue Lakwa atau Kuo Liu Kuan. Nah, ini tipikalnya beliau datang dan pernah hidup di kota Tegal ini. Dan pemujaan kepada Taekhae Jinjin, tokoh yang bernama Taekhae Jinjin ini dipusatkan di Tegal. Jadi ini
pusat pemujaan dari Teck Hai Chin Jin, karena Teck Hai Chin Jin sendiri dipercaya dia moksa atau mencapai tingkat kedewaan di Lautan Tegal. Jadi akulturasi, terutama persahabatan erat antara etnis Tionghoa dengan etnis setempat, ini dalam hal ini Tegal, itu sudah terjadi sebelum 1760 ini. Hal itu 1760 kan ini kelenteng Chin Jin Byo didirikan. Berarti setelah kita mendirikan kelenteng, di situ sudah ada komunitas orang Tionghoa di daerah itu. Nah, kita lihat sendiri contohnya bahwa pemujaan Teck Hai Chin Jin yang ada di kelenteng Teck Hai Kiong dan rupang-rupang dari Teck Hai Chin Jin di kelenteng-kelenteng yang memuja beliau itu disertai dengan dua orang pendamping yang bukan etnis Tionghoa. Jadi yang keduanya merupakan etnis penduduk lokal dari sini. Nah, itu kita tetap kita puja di dalam kelenteng hingga sekarang. Ini kan kayak tiap ini menjelang Imlek, jadi semuanya kan tahun baru, semuanya harus baru. Tiap tahun baju jegat-jegat ini baru begitu. Biaya dari donatur, tapi yang mempersiapkan kelenteng. Makanya kan motifnya sama. Oh. Ya, dan ini pesan dari Tiongkok. Bangunan kelenteng Teck Hai Kiong yang orisinil itu dari tahun 1837. Yang dari tahun 1760 seperti apa tidak ada catatan. Yang hanya ada dari prasasti ini, yaitu bangunan ini yang dapat kita lihat ini, itu tahun 1837. Semuanya masih orisinil. Semua terbuat dari kayu, bangunan dari kayu tanpa paku. Terutama yang bagian-bagian tengah ini. Sedangkan yang bagian samping-samping itu ada penambahan-penambahan. Yaitu yang aula untuk Dewi Kwan Im, Kwan Im Tang, itu yang ada di samping. Itu dibangun 60 tahun setelah 1837 itu. Jadi 1897 didirikan aula untuk memuja Dewi Kwan Im di samping. Dan selanjutnya terus ada penambahan-penambahan. Menarik dari adanya kedatangan orang-orang Tionghoa itu justru banyak kebudayaan dan tradisi mereka yang menjadi ikon baru percampuran di wilayah Nusantara. Salah satu contohnya adalah banyak kuliner-kuliner di wilayah Nusantara ini, di Indonesia ini, yang merupakan hasil perpaduan antara kuliner Tionghoa yang banyak sekali kita rasakan. Contoh untuk di Tegal adalah makanan yang disebut dengan latopnya. Latopnya ini kan dirintis oleh beberapa masyarakat peranakan Tionghoa yang berada di wilayah kampung Pauden Tegal. Dan kemudian sampai sekarang ini latopnya tidak hanya menjadi klaim masyarakat Tionghoa, tetapi juga masyarakat setempat. Bahkan bisa disebut sebagai diplomasi budaya kuliner masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya.
seperti pengusaha makanan latopnya yang ada di Tegal. Sekarang ini mereka sudah, para pekerja-pekerja mereka yang semula bekerja di keluarga pengusaha Tionghoa peranakan itu yang di Pawetin itu sekarang membuka usaha latopnya yang mereka bisa bersaing dengan asal kampung di mana Pawetin itu bermula makanan itu. Itu dulu saya kerja di Pawetin 100 kira-kira hampir 20 tahun. Akhirnya saya coba bikin sendiri dulu. Resep-resepnya saya belajar lah, itu berarti awangan lah itu. Cuma lihat dari jauh apa. Jadi kalau bikinnya itu perkiraan aja itu. Ya latopnya kan kalau itu prosesnya mudah, bisa semua orang bisa dapat bikin latopnya. Tapi kan itu enak gurihnya kan belum tentu bisa semua ya. Ya sekarang ya kalau per hari ya nyampe 500, 300. Kalau ramai ya nyampe 1000. Ya bertanya itu jaga mutu kualitas terus rasa. Contoh lagi yang ada di Tegal dan sekitarnya, dodol ranjang. Kue keranjang ini sekarang tidak lagi menjadi klaim sebagai kebudayaan peranakan Tionghoa. Banyak orang-orang non peranakan Tionghoa yang juga bergelut dalam bisnis kue keranjang ini. Awalnya sudah 30, 35 tahun, 40 tahun hampir. Dulu waktu pertama kali itu yang ngasih pelajaran sama saya, pembantu tetangga, orang Jawa asli. Tapi dia baik sekali, karena dulu saya susah, dia ngomong, aku kasihan sama kamu, bikin dodol aja, nanti dibelajarin. Akhirnya sampai sekarang bisa bikin. Buatannya sih, seharusnya zaman dulu sih dibikin dulu, tapi nggak diencerin. Diencerinnya besok pagi lagi. Tapi karena ini diproduksi, nggak bisa begitu, nanti kan kotor. Jadi langsung dibikin. Kalau aku di sini semua pakai mesin, jadinya mending rada higienis, nggak kotor. Kalau di tempat lain kan masih manual. Kue keranjang itu simbol persahabatan. Orang Indonesia dikasih ya senang sekali. Kalau lebaran aku dikasih ketupat ya aku senang sekali. Jadi hubungannya antara tetangga baik. Sama saya juga menghormati saya.
Kelenteng Tek Haigong sendiri mempunyai barang pusaka, salah satunya yaitu gamelan. Gamelan ini telah dipunyai oleh kita, jadi ini etnis Tegal dahulu senang sekali dengan ada musik karawitan dan seringkali dipagelarkan. Chinese. Jadi ini akulturasi budaya ini. Dulu memang tempatnya tidak di sini. Punya THA Kacung-Kacung-Goy. Nah, kemudian setelah Kacung-Kacung-Goy bubar, zaman Jepang, Kakyo-Sokai menjadi satu. Kumpulan Tionghoa harus jadi satu semua dalam Kakyo-Sokai. Terus akhirnya jadi THAK masuk ke sini. Kendangnya ini, kendang. Gamelan tersebut dipusakakan menjadi pusaka Kelenteng Tek Haigong karena usianya yang cukup tua, yaitu dibuat pada tahun 1861 di daerah Purworejo. Nama gamelan tersebut gamelan Kiai Naga Mulia, dan gamelan tersebut sering dipagelarkan. Terakhir dipagelarkan pada tahun 2017 kemarin pada saat peringatan ulang tahun ke-180 Kelenteng Tek Haigong. Hingga saat ini gamelan tersebut masih kita rawat dan terawat dengan baik. Bahkan pada setiap hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon, kita adakan ritual secara sesajian Jawa, kejawen di ruangan gamelan tersebut. Kita juga mempunyai sebuah keris yang untuk istilahnya keris tersebut untuk jaga ini gamelan tersebut. Juga seperangkat satu kotak wayang golek dan seperangkat atau satu kotak wayang kulit. Kita masyarakat Tionghoa di Tegal itu setiap hari kita berinteraksi dengan penduduk setempat, penduduk Tegal ini. Setiap hari kita kumpul bersama, main bersama, dan mereka juga seringkali ikut aktif menjaga kelenteng. Tiap kali perayaan Imlek kan kelenteng dibuka 24 jam dari menjelang Imlek hingga akhir Cap Gomeh. Dan mereka ikut juga berpartisipasi. Duduk istilahnya kita duduk bersama di kelenteng. Jadi kita tidak ada perbedaan antara etnis Tionghoa dengan etnis yang Tegal ini. Sayang sama mereka ya, perhatiin. Mereka juga baik-baik, butuh apa ya aku bantu. Kalau kita baik, mereka pasti lebih baik. Sekarang sih tetangganya juga ngomong, Bu, selamat Imlek, Bu. Aku seneng lah ya pergi ke Malaysia, ke Cina. Ya pengennya pulang ke sini. Indonesia is my lovely country. Semoga pada perayaan Imlek tahun ini menjadi ruang refleksi bagi kita semuanya, bahwa tidak ada klaim bahwa ini kebudayaan yang luhur dan ini kebudayaan asli, ini tradisi yang unggul, tapi semua tradisi, semua kebudayaan bisa memungkinkan saling meminjam melalui proses akulturasi, melalui proses asimilasi, yang semuanya toh ini membentuk identitas yang mungkin menjadi upaya kita untuk merekatkan. Inilah yang mestinya dipahami dalam proses momentum Imlek tahun ini.